kabar menghebohkan datang dari banyaknya akun media sosial yang telah ramai membicarakan tentang sosok wanita mantan penyanyi terkenal di era 90-an ini, yaitu Neneng Savitri. Di mana ia berikan pengakuan yang membuat semua warganet terkejut. Lewat uya-kuya, ia mengatakan dengan sejujurnya bahwa sosok inilah yang membuatnya menjadi ODGJ. Tentu dari pengakuan Bu Neneng ini membuat Pratiwi Novianti dan Uya Kuya sangat terkejut dan tak menyangka. Memang Bu Neneng Savitri dulu seorang primadona dan banyak pria yang menaksirnya, tak terkecuali sosok legendaris ini. Namun dari banyaknya pria yang mendekatinya, Bu Neneng hanya menyayangi sosok laki-laki ini karena ia memiliki akhlak yang sangat mulia dan diidam-idamkan banyak wanita. Lantas bagaimanakah ungkapan Bu Neneng Savitri yang sebenarnya? Apakah memang sosok ini yang mengakibatkan ia menjadi seperti itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan kabar terbaru pada Anda. Pihak keluarga sampai saat ini tak mengerti apa penyebabnya sampai Bu Neneng menjadi seperti itu. Namun di sini Pratiwi Novianti selalu membantunya dan meminta tolong pada Uya Kuya agar semua bisa terungkap apa penyebab Bu Neneng menjadi seperti itu. Ternyata apa yang dibicarakan netizen benar, bahwa cinta Bu Neneng Savitri pada sosok legendaris ini ternyata bertepuk sebelah tangan karena ditinggal menikah dengan wanita lain hingga ia sampai menjadi terganggu kejiwaannya. Memiliki kecantikan yang lebih membuat banyak pria menyukainya. Bahkan ia sudah pernah menikah 3 kali, namun semua harus berakhir dan dibuat kecewa. Sejak alami gangguan ini, untuk penuhi kehidupan sehari-harinya, Bu Neneng tergantung dari bantuan masyarakat sekitar yang begitu baik dan peduli padanya. Bahkan seringkali Bu Neneng diminta untuk bernyanyi lagu lamanya, yang ternyata masih ia ingat. Pratiwi Novianti sebagai sosok yang pertama kali sangat peduli kepadanya ini, banyak memberikan bantuan dan membuat ingatan Bu Neneng berangsur membaik. Kita doakan saja semoga dengan ini semua bisa membuat ingatan Bu Neneng kembali pulih. Namun kabar ini semua belum dikonfirmasi oleh pihak yang bersangkutan. Sekian yang bisa admin sampaikan. Dan apabila ada salah kata, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.